Behind me is Pulau Bulan, home to Indonesia's largest pig farms, capable of exporting around 1,000 live pigs to Singapore every single day. But that all changed in April of this year, when the African swine fever virus was detected in the island. Jangkit. Lagipun kami payah apa pak, makan kadang bau kuat. Bau dia tak tahan pak, makanya apa? Busuk. Kan itu kan bukan tai babi pak, itu bangkai. Bangkai orang timbun-timbun babi itu kan. Itulah buat busuk. Kami pindah kami, tanamlah agak bagus-bagus kan, dah jauh sikit ke. Nah, kan? Sesama cari makan juga. Kami nak gugat pun kami tak bisa apa-apa pak. Kami orang lemah macam mana lah. Berapa lama pak bau tu? Inilah paling kuat kena kat sini. Kena di dekat kan? Paling dekat ni pak. Tak jauh. Memang terus ditelusuri ya mas ya, dari pihak Pulau Bulan terus secara internal mereka yang mana nih yang jebolnya, sehingga saat ini mereka akan merubah sistem manajemen untuk kompartemen. Kalau rencananya, kalau awalnya saat ini satu pintu oleh semua kompartemen di satu pelabuhan, nanti rencananya setiap kompartemen itu lengkap sama dengan pelabuhannya, sehingga pada saat terjadi hanya satu itu. Kalau sekarang kan masih jadi satu. Siap, rencananya seperti itu yang akan disiapkan. Kita maunya secepatnya, tapi pengalaman dari beberapa wilayah seperti di Medan, di tempat lain yang kita lihat untuk pengendalian SF ini memang membutuhkan waktu mas, terutama kesiapan perusahaannya. Kepri itu kan setiap bulan diminta Singapura, setiap hari ya, sampai 1,000 ekor. Tentu perusahaan akan melakukan langkah-langkah pengendalian dulu, terus memastikan populasinya cukup. Dan itu perlu waktu mengembalikan jumlah populasi yang cukup untuk melakukan ekspor.